di utara Thailand. Dan saya minta kerajaan bila tubuhkan Suruhanjaya ni, siasatan, siasat penerima bala ni dan juga akaun-akaun simpanan pemimpin terlibat. Saya tidak mahu menyebutkan nama pemimpin yang terlibat sebab saya nak tahu, beritahu hari ini, sekarang pemimpin-pemimpin politik ni pandai. Mereka tahu macam mana nak menyimpan duit. Mereka tahu macam mana nak manipulasi. Kepakaran peguam mereka boleh membebaskan diri mereka begitu mudah daripada tuduhan. Dan akhirnya mereka akan U-turn mengatakan ini adalah satu fitnah. Dan saya akan berikan dokumen kepada pihak tertentu secara resmi dan tak payah resmi, ini rahsia, saya akan berikan kepada mereka. Ini ada, kita dah ada bukti dah siapa dia, punca pendapatan daripada mana. Jadi ini ini kalilah kita kena selamatkan Kelantan, dan kita tak mahu Kelantan ni jadi tasik pada banjir yang akan datang. Saya nak tegaskan sekali lagi, ini bukan politik, ini atas dasar nama rakyat. Demi untuk rakyat, bukan untuk politik. Saya nak tegaskan sekali lagi, ini bukan saya nak kutuk sebab mereka ni PAS, tetapi atas nama, sebab saya sendiri dah pergi kawasan tu dan saya nampak rintihan, tangisan mereka.